Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi kegiatan aku di hari Minggu di sore hari gitu ya teman-teman, karena pagi-pagi sebenarnya aku udah beberes, cuma ya kalau hari Minggu di rumah aku banyak sekali ya anak-anak pada main gitu di rumah aku, jadi aku kedua kalinya beres-beres lagi di sore hari gitu ya teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, aku mau mohon dukungannya ya teman-teman, dukung channel aku dengan cara like video, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Dan aku juga mau sapa-sapa nih teman-teman semua. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan ini aku lanjut ke video ya. Aku mau iketin rambut anak aku. Anak aku rambutnya udah panjang gitu ya, udah mau melebihi ke mata gitu ya teman-teman, belum aku cukur gitu, potong maksudnya. Jadi aku mau iketin dulu. Dan lanjut, ini aku mau nyapu-nyapu ya. Setelah ini aku mau ngepel gitu. Dan nanti ke sore harinya gitu ya teman-teman, aku mau jalan-jalan gitu, jalan-jalan sore keliling kampung aja ya, nggak ke mall atau ke pasar ya, karena udah sore gitu. Jadi aku mau lihat matahari terbenam gitu ya di deket kampung aku, keliling kampung gitu. Ikutin terus ya teman-teman, jangan di skip-skip. Dan lanjut, ini aku udah ngepel gitu ya teman-teman. Ini tuh kotor banget ya si keramiknya, cuma nggak kelihatan ya kalau di kamera jauh. Dan aku suka hampir dua kali gitu ya bolak-balik ngepelnya, karena banyak sekali yang nempel-nempel gitu. Aku ucapkan terima kasih yang udah mau mengklik video aku dan udah mensubscribe dan udah yang men-share gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Dan ini alhamdulillah ngepelnya udah beres, udah rapi gitu ya teman-teman. Anakku mumpung lagi pada main, jadi main di luar, aku beres-beres dulu gitu. Dan ini lanjut, aku juga mau mencuci piring ya. Cucian piring aku udah numpuk banget, jadi aku mencuci dulu. Oh iya teman-teman, udah pada beres-beres atau belum? Udah nyuci piringnya? Semoga setelah menonton video aku, teman-teman jadi semangat ya untuk beberes dan nyuci piring atau yang lainnya ya teman-teman. Karena pekerjaan rumah tuh sebenarnya monoton ya, itu-itu aja. Cuma kalau nggak dikerjain ya akan lebih menumpuk lagi ya teman-teman pekerjaannya. Ayo semangat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku juga mau ucapin terima kasih banyak nih. Alhamdulillah video aku sudah mulai berkembang ya teman-teman, walaupun sedikit demi sedikit. Alhamdulillah ya, yang menontonnya udah agak naik ya, udah agak di atas 100 gitu. Dan alhamdulillah nih, lanjut ke videonya. Ini aku lagi bersih-bersih wastafelnya ya teman-teman.
udah aku bersihin gitu. Dan ini lanjut pas jam 5 sore ya, aku mau jalan-jalan gitu bareng keluarga aku. Aku mau lihat matahari terbenam gitu ya di tempat pesawahan gitu. Dan ini kampung aku tuh diapit dua desa gitu ya, perbatasan dengan desa Cibatu dan Limbangan gitu ya, sedangkan desa aku Sukamerang gitu ya temen-temen. Jadi aku deket gitu ya, kalau mau ke desa Cibatu, desa Limbangan itu berdekatan banget karena tempat aku tuh emang berbatasan gitu ya temen-temen. Dan ini lanjut, kan aku udah beli tahu bulat gitu ya teman-teman buat ngemil nanti pas aku duduk-duduk di sawah gitu. Dan ini udah nyampe ya di tempat aku nongkrong gitu ya. Di sini tuh tempat permainan anak-anak ya, main gitu ya, pertongkrongan gitu untuk anak-anak muda juga pada main di sini ya. Waktu aku kecil juga aku sering kesini ya, lari gitu. Dan itu ada gunung, itu ada adalah kampung aku ya, di dekat kampung aku gitu. Jadi kesini tuh deket gitu ya, bisa 10 menit nyampe. Dan ini pemandangannya indah banget ya, sambil makan-makan lihat orang-orang lewat gitu. Dan alhamdulillah cuacanya lagi bagus banget nih, cerah gitu, dan mataharinya sangat cantik ya, sangat menyorot ke kamera ya, jadi agak silau gitu. Dan itu ada pasar Limbangan ya teman-teman di situ. Dan ini sawahnya udah mulai mau panen nih kayaknya. Dan ini banyak anak-anak pada bermain sepeda ya, karena jalannya tuh suka sepi di sini ya teman-teman, nggak ramai kayak di jalan gede yang deket kampung aku. Dan itu adalah Gunung Haruman ya teman-teman, cantik banget. Ini gunung yang besar banget, suka kelihatan ya ke rumah aku juga. Dan itu awannya sangat bagus ya, kayak orang yang lagi berdoa gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.